Salah seorang anggota Resmo Polres Palopo terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mega Buana Palopo. Ia dirawat lantaran luka beberapa bagian saat bertugas melakukan pengamanan. Bentrok antar kelompok mahasiswa di kampus IAIN Palopo yang terjadi pada Selasa 17 Januari 2023 membuat sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, tak terkecuali sekretariat milik salah satu lembaga kemahasiswaan. Selain merusak fasilitas, salah satu anggota polisi juga terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu saat terjadi bentrok. Bribda M. Iqbal, salah satu anggota Resmo Polres Palopo, harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mega Buana Kota Palopo. Ia mengalami luka lebam di tangan, rahang, serta leher bagian belakang saat melakukan pengamanan terhadap bentrok yang melibatkan dua kelompok mahasiswa tersebut. Untuk diketahui, bentrok terjadi pasca pemungutan suara pemilihan Presiden BEM Kampus IAIN Kota Palopo. Guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, sejumlah polisi masih berjaga di lokasi kejadian. Jadi sekarang ini perintah Bapak Kapolres memerintahkan kepada anggota untuk tetap melakukan patroli di jam-jam rawan dan sebagian anggota itu stay di sana. Kalau hingga saat ini Pak, ada berapa laporan Pak? Sekarang ini yang sudah kita terima ada 4 laporan. Satu laporan terkait dengan pengrusakan kotak suara, itu yang dilaporkan itu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama muka umum 1170. Kemudian ada satu laporan penganiayaan dari pihak paslon nomor 1. Kemudian satu lagi laporan pengrusakan penganiayaan secara bersama-sama. Korbannya ini anggota kami. Anggota kami. Sekarang anggota itu sementara dirawat di rumah sakit. Korban luka dari adik-adik mahasiswa ini ada satu orang untuk sementara yang sudah kita sementara ambil keterangan. Kemudian dari pihak kepolisian itu ada tiga. Dari Kota Palopo, jurnalis Koran Seruya Haswan Hasanuddin melaporkan.